Seorang pemotor di Pangandaran menjadi korban kecelakaan maut. Kecelakaan maut tersebut diduga tabrakan beruntun. Diketahui, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan Raya Kalipucang, Pangandaran Blok Gintung Desa Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan motor bernopol Z5468YM yang dikendarai Sentanu, 14, berboncengan Rizal, 14, pelajar asal SMPN 2 Kota Banjar. Melaju dari arah Banjar menuju arah Pangandaran, dengan mobil sedan bernopol B2966TBB yang melaju dari arah yang sama, Banjar. Dan truk yang melaju dari arah Pangandaran menuju arah Banjar yang saat ini melarikan diri. Anggota Polsek Kalipucang, Bribda Agung Valeri menyatakan, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi diduga saat pengendara motor berboncengan menuju arah Pangandaran. Untuk sementara, kronologinya, motor menyalip beberapa kendaraan yang berada di depannya kemudian menabrak truk yang dari arah Pangandaran.